Tuan-tuan, di Syria, di Syria, sebab saya duk handle isu Syria. Di Syria ni, dia ada penjara ni dua kategori. Satu jenis umum. Penjara dia macam penjara di Malaysia, dia melalui proses mahkamah. Orang mencuri, orang merompak, bunuh, rogol orang, dia masuk dalam penjara tu. Penjara umum. Adapun penjara khusus, dia terbahagi pada tiga. Penjara Tadmur, Sadnaya, Farah Falastin. Tiga. Tadmur dan Sadnaya ni, kebanyakan, saya pergi temu ramah sendiri orang-orang yang pernah masuk Tadmur, orang yang pernah masuk Sadnaya. Saya tak ingat, dua tahun, tiga tahun lepas, sekali misi bantuan tu, kita tak dapat masuk ke dalam Syria. So kita di sempadan Turki Syria tu. So waktu tu digunakan sepenuhnya jumpa pelarian-pelarian Syria yang ada sempadan tu, dan kebanyakannya kita percaya orang yang pernah dipenjarakan dalam Tadmur dan Sarnaya. Hampir semua yang kita temu ramah, walaupun tempat berbeza, mustahil mereka pakat. Kok Lahang nanti cakap sama je macam aku cakap. Tak, kita pergi ni Pak Syekh tu, Pak Cik tu, abang ni, kita pergi tempat berbeza-beza, jawapan mereka sama. Ada seorang Syekh tu, pasal dia mengajak di masjid, mengajak Quran. Ada seorang Pak Cik tu, dia ni kerja kerajaan. Tapi dia ada rasa macam, dia ni Islamik sikit lah. Dia duk bagi artikel-artikel agama pada staff kerja ni. So bila dia ni nampak Islamik, dia dikaitkan dengan ikhwan muslimin. Syria dia tak boleh nampak baik. Hang nampak Islamiknya, hang ikhwan. Bila disyaki ikhwan, dia akan tangkap. Ada seorang Pak Haji tu, dia ditangkap hanya kerana dia menerima tetamu. Tetamu tu disyaki ikhwan. Dia ditangkap, dipenjarakan dalam Tadmur, dalam Sadnaya. Penjara Tadmur dan Sadnaya di bawah tanah. Mereka tak tahu apa yang berlaku langsung. Hatta keluarga tak boleh nak main ziarah. Tak boleh nak main ziarah. Dan diseksa dengan sedahsyat-dahsyatnya. Dia kata setiap hari Rabu, hari hukuman bunuh. Tanpa ada kesalahan yang jelas. Nampak? Kadang 2-3 orang hari Rabu bunuh. Minggu depan bunuh lagi. Tiap-tiap hari kena seksa. Dahsyat. Manakala Farah Falastin adalah siapa-siapa yang memperjuangkan isu Falastin, mereka akan ditangkap dan diseksa di bawah tanah dalam penjara Farah Falastin. Sebab tu kalau orang kata, oh ni Israel ni takut dengan Hafiz Assad, ni bapa Bashar, takut dengan Bashar Assad sebab mereka ni pejuang isu Palestin. Bohong. Mereka telah menangkap rakyat Syria yang memperjuangkan isu Palestin, ditangkap, dipenjarakan di salah di satu penjara, nama penjara itu Farah Palestin. Hatta NGO yang terlibat dengan kami ni, duk bawa kami pun semua, salah seorang dia pernah duduk dalam penjara Farah Palestin. Dia cerita betapa dahsyatnya dalam penjara tersebut. Baik. Jadi kebanyakan yang dia kata duduk dalam Tadmur, Sarnaya, Farah Falastin ni orang Islami, orang cerdik, doktor, pensyarah, hak mana nampak boleh menggerakkan masyarakat jadi cerdik, hak ni dia cantai hawai. Dia tak mau nanti bila cerdik lawan dia. Ha ni jenis macam tu. Sebab tu tuan-tuan tengok pemerintah-pemerintah Arab kebanyakan macam tu. Kebanyakan macam tu. Hatta tuan-tuan pergi Mesir. Mesir, rakyat dia rasa, oh, masa Husni Barak ni, Husni Barak ni kira hak paling baik dalam dunia. Kecuali geng-geng Ikhwan lah. Geng Ikhwan ni dia sedap sikit dalam bab apa yang berlaku dalam dunia ni. Tapi kebanyakan rakyat Mesir memang fikiran dia macam tu. Sebab apa? Sebab memang dah dibodohkan melalui akhbar, melalui TV, macam tu.